Mengetahui kronologis jenazah yang dibawa dengan sepeda motor di Tanjung Jabung Timur Jambi, kita sudah terhubung melalui telepon bersama Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Marinus Sitepu. Selamat siang Pak Marinus. Selamat siang. Pak, bagaimana kronologis kejadian pada saat anggota Anda menemukan ada warga yang membawa jenazah dengan sepeda motor? Baik, saya mau klarifikasi dulu terkait berita yang viral di media massa dan di medsos. Awalnya korban ini bersama istrinya mengendarai sepeda motor bersama keponakannya mengendarai dua sepeda motor. Pada saat di tengah jalan, si korban ini mengeluh kesakitan dan sesak nafas. Kemudian oleh si pengendara yang satu dan bersama istrinya berpindah ke sepeda motor yang di depan. Kemudian setelah itu mereka berencana membawa bapak ini ke rumah sakit begitu. Di tengah perjalanan, si bapak ini mengalami sesak nafas sehingga di perjalanan dinyatakan oleh keluarganya meninggal dunia. Kebetulan anggota kita itu sedang melakukan patroli seperti biasa, patroli rutin begitu.